Tutorial setting kamera mundur di PCA generasi kedua. Nah, caranya gimana? Cara gampang banget. Kau bisa langsung pencet setting, lalu pilih menu factory yang ada di sini dan masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih confirm. Nah, scroll ke atas. Di sini ada high definition selection. Pencet reverse auto dan pilih reverse. Enter. Oke. Nah, ini sistemnya lagi recovery, jadi nanti akan auto select sendiri untuk kamera mundurnya. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai booting dan langsung kita masukkan gigi aja, mundurin. Oke. Nah, di sini kamu bisa pilih sesuaikan tampilan kameranya sesuai dengan keinginan kamu. Di sini kan ada frame dan kamera. Nah, bisa sesuaikan deh kamu mau di mana nih. Misalnya di HD atau di HD 720, 30, pokoknya terserah kamu. Tinggal pilih oke. Jadi deh, gampang banget kan? Selamat menikmati.